Selamat datang kembali di channel ini. Berikut kami sampaikan hasil lengkap Liga 1 hari ini, berserta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal selanjutnya. Sebelum lanjut jangan lupa bantu subscribe dulu bos. Hasil Liga 1 hari ini Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. RAN Nusantara berakhir imbang 3-3 dengan PSS Sleman. PSM Makassar berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2-0. Gol PSM dicetak Everton dan Yakob Sayuri. Berikut klasemen sementara Liga 1 hari ini. Posisi ke-1 ditempati oleh PSM Makassar dengan 6 poin, kedua Madura United, ketiga Borneo FC. Dan berikut klasemen 11-18. Berikut top skor sementara Liga 1. Ada Lulinga dari Madura dengan 3 gol. Berikut adalah jadwal lanjutan Liga 1, hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Persib vs Madura United, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan aplikasi video. Barito Putra vs Borneo FC, kick-off pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Live Streaming aplikasi video. Arema FC vs PSIS Semarang, kick-off pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video. Itulah update Liga 1 hari ini, terima kasih.